Hari pertama Festival Cisadane dimeriahkan dengan kejuaraan Arung Jeram Wali Kota Tangerang Cup 2023 yang digelar Dinas Pemuda Olahraga Kota Tangerang bersama Faji Kota Tangerang selama 2 hari, 22 hingga 23 November 2023. Dengan mengucap basmalah bismillahirrahmanirrahim, kejuaraan daerah open kategori R6 Putra Putri Arung Jeram Wali Kota Kang resmi kami tutup. Di hari pertama, Rabu 22 November 2023, kejuaraan Arung Jeram Wali Kota Tangerang Cup ini memperlombakan sprint R6 Putra Putri. Di hari kedua, mempertandingkan R6 Head to Head. Pada perhelatan Arung Jeram ini, kontingen Kota Tangerang disertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Dan hal yang sama juga dilakukan kepada atlet, pelatih, asisten pelatih, dan ofisial masuk BPJS Ketenagakerjaan. Diaspora punya kontribusi 4 di kegiatan Festival Cisadane. Satu, kita bikin stan, di mana stan itu juga ada edukasi panjat tebing di situ buat anak-anak, pendidikan tidak terlalu tinggi. Yang kedua adalah pawai di atas air perahu, kekuatan perahu-perahu di bawah cabur, dayung, arung jeram kita sama-sama. Yang ketiga adalah arung jeram yang sekarang ada di sini. Yang keempat adalah lomba dayung. Empat ini ya kontribusi dari Dispora untuk kegiatan Festival Cisadane. Ya, kita sudah dicek standarisasi untuk kegiatan arung jeram. Ada beberapa kelas memang bisa dilaksanakan di sini dengan kekuatan airnya, ketinggian airnya dan sebagainya. Kita lihat situasi sekarang, kali juga dalam keadaan yang kencang sekali, maka nanti kalau bertanding juga saya ingatkan panitia untuk hati-hati. Namun demikian, karena leading sektornya ada di Spora, kita mengadakan kerjasama dengan BPJS untuk CSR-nya supaya bisa memprotek atlet-atlet kita untuk keselamatan atlet-atlet kita. Dan terima kasih BPJS Cikokol telah memberikan yang terbaik buat kegiatan arung jeram maupun lomba dayung yang ada di festival. Kalau laporan panitia, hampir seluruh kota kabupaten provinsi Banten mendaftar, mungkin ada di luar kota. Namun kalau dayung cukup banyak ya. Dan saya ingin mendorong potensi yang ada venue Kali Cisadane ini menjadi potensi anak-anak Tangerang untuk bisa maju. Maju dalam arti prestasi atletnya bukan hanya lokal, tapi regional bahkan nasional. Nah ini terus kita semangati, kita kan nggak semua orang punya venue seperti Kali Cisadane. Nah ini optimalisasinya kita dorong terus, Kali Cisadane bisa menjadi venue sportainment dan sport tourism. Alhamdulillah kita dalam waktu singkat memang kita mengundang semua haji di Provinsi Banten itu untuk mengikuti Jeda Open. Ini sifatnya open ya, Arung Jeram R6 untuk kategori putra dan putri dengan dua kelas yang dipertandingkan, sprint dan head to head. Kebetulan ini juga bersamaan dengan kegiatan Festival Cisadane yang dilaksanakan dari tanggal 22 ya kegiatan kita sampai 23, dilanjutkan dengan kegiatan dayung kalau nggak salah. Ini untuk Kota Tangerang kita nurunkan dua tim, Pak, putra dan putri. Nah putra itu kebetulan ada Tangerang A dan Tangerang B, karena kita pengadilan, karena tujuan kita lebih kepada bagaimana menciptakan kader-kader atlet baru khususnya di Kota Tangerang dan umumnya di Provinsi Banten sehingga mereka punya potensi untuk meraih prestasi. Itu menjadi bagian dari program kita, memang pengkaderan rekrutmen atlet baru di Kota Tangerang ini biar pengkaderan untuk porprov tahun depan itu kita udah siap. Artinya udah minimal secara pengalaman tanding juga dia udah ready mentalnya kayak gitu. Hari ini siap, Pak. Siap dalam arti sudah matang persiapannya. Latihannya berapa lama sih? Sebulan doang. Kita yang dipersiapkan dua kategori ini sering sama head to head doang sih, karena dua kategori doang yang dipermainkan. Rene turun di nomor apa? R6 putri, Pak. R6 putri gitu. Jarak tempuh berapa beda? 300 meter.
Dari Sungai Cisadane, Tim Liputan Ispora Channel melaporkan.